Wah, seru banget nih permainan lampu hijau lampu merah. Aku harus lari yang cepet nih, biar enggak kalah. Oh iya, kan mau masak. Kak, apa Oma? Beliin itu dong Kak, kecap ke warung. Ih, tanggung nih Ma, Kakak lagi main game. Tunggu bentar ya Ma. Ih, main game terus dari kemarin. Main game apa sih? Main Squid Game Ma. Mainan apa sih itu Squid Game? Dengan mama dong main ini. Ya udah, mama mau beli sendiri. Si kakak main game terus. Oh iya, itu kan game yang lagi viral. Mama juga jadi ikutan main. Nah sekarang mau ke rumah Jendian dulu. Kira-kira Jendian tahu nggak ya permainan itu? Ayo. Aku mau ke rumah Mama Rere. Aku mau nanyain game yang viral itu game apa sih? Si Dede soalnya mau ikutan main. Game apa ya? Itu Mama Rere. Kebetulan banget tuh. Mama Rere. Jendian tuh, kebenaran banget. Hai, Jeng. Apa? Mama kok lama banget ya beli kecapnya? Kan aku jadinya serem kalau di sini sendirian. Aku samperin dong. Hai. Mau kemana, Jeng? Ini aku tuh mau beli kecap. Terus aku tuh pengen main ke rumah Jendian tadinya, Ma. Iya, aku mau main ke rumah Rere. Si Dede pengen main game. Hah? Main game? Main game apa, Jeng? Tuh loh, Jeng, game yang lagi viral itu. Game apa sih? Yang Kakak Rere suka main kali ya. Iya. Ya udah, ayo ke rumah aku dulu aja. Ayo. La 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 la. Suara apa ini? Kok Squid Game? Oh, no. Kok ada suara Squid Game sih di sini? Kan aku lagi main sepeda. Duh, tegel banget ini. Akhirnya aku mau ke sana. Kok tiba-tiba ada suara ini? Sini, Jim. Nah, ini loh, Jeng, game yang lagi viral itu. Oh, tuh. Namanya Squid Game. Gimana itu, Jeng? Nah, nanti ini tuh ada lampu merah, lampu hijau gitu. Jadi kalau kita ada suara lampu merah, kita tuh harus berhenti, gak boleh gerak. Nanti kalau ada yang gerak, nanti ada yang pokoknya serem gitu. Gitu, Jeng. Iya. Duh, tiba-tiba si dedenya pengen main. Nanti ya main. Jeng, aku pusing deh, Jeng. Tiap hari harus mikirin menu biar anakku tuh mau makan. Dulu juga aku pusing, Jeng. Tapi ya sejak aku kasih mie lemon nih loh, dia jadi suka makan loh. Itu bukannya mie instan ya, Bu? Kan gak boleh sering-sering dimakan. Loh, mie lemonilo itu kan mie tanpa jatah, jadi bisa dimakan sepuasnya. Karena tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Rasanya enak lagi, anak-anak pasti suka. Sini, ikut aku masak. Iya, Jeng. Nih, Jeng, kita masak ya. Iya, Jeng. Wah, kok warna mie-nya kuning sih, Jeng? Iya, karena ini tuh dibuat dengan kunyit, Jeng. Air rebusannya jernih ya, Jeng? Iya, Jeng. Ini tuh air rebusannya bisa langsung jadi kuah. Wah. Nah, udah kita cek. Yuk. Nah, silakan, Jeng, cobain. Makasih, Jeng. Iya. Gimana, Jeng? Wah, enak juga ya.
Jeng ini emang pahlawan keluarga. Jeng juga bisa kok jadi pahlawan keluarga, tentunya dengan pilih mie lemonilo. Aku mau stok yang banyak ah. Kalau gini aku gak khawatir lagi deh. Jelas dong Jeng, gak khawatir lagi. Kalau udah pilih yang terbaik, ngapain pilih yang lain? Eh Jeng, main Squid Game yuk. Hah? Main Squid Game? Iya, di mana? Di sana. Mari, ayo, yuk. Kok ada suara lagi sih? Lah, kok ada suara ini lagi sih? Cepetan dong, aku pengen main sepeda nih. Untung aja udah selesai. Kok ada suara ini sih tiba-tiba? Kan aku lagi asik main sepeda. Yaudah deh, aku mau lanjutin lagi. Takutnya ada suara itu lagi. Ih, serem. Ih, si mama kemana sih? Kok dari tadi dicariin gak ada? Padahal ini aku udah keliling-keliling nih. Yaudah deh, aku mau pulang aja. Ayo, eh Jeng, katanya mau main game. Kok malah kesini sih? Iya, kita main gamenya di sini aja. Hah? Aduh Jeng, ini gimana Jeng? Iya, kok tiba-tiba ada suara itu sih? Itu kan suara Squid Game, lampu merah, lampu hijau. Aduh, pegel Jeng. Aduh, aku mau melahirkan kan Jeng? Mau melahirkan? Iya. Aduh. Dari tadi aku cariin, ternyata ada di depan rumah. Aduh Jeng, aduh gimana nih? Mama. Eh kakak, Jeng mau melahirkan kak? Hah? Melahirkan lagi? Iya kak. Aduh gimana ini? Aduh.